Halo guys, kembali lagi di channel saya guys. Anu, dilihat channelnya mas, yang angkutan pertama itu. Ya. Kalau ini, kalau dia siapa? Channel klik channelnya. Ini, klik channelnya channel. Ya itu lah, biasanya. Video pertama ini, keren cara membuat sound booster nih. Video pertama ini. Ini yang lihat ini hampir 500 ribuan. Ini yang membuat
saya diterima di YouTube ya guys, dan bisa mendaftarkan AdSense. AdSense sendiri itu kan ibaratnya sebagai bank elektronik untuk menabung gaji-gaji kita gitu guys. Terusnya sebenarnya cuma upload ya guys, yang penting kita konsisten upload tiap apa gitu, tergantung kesukaan kita ya. Tapi kita itu berapa menit? Itu paling 3 menit kan? Kalau upload itu minimal 2 menit sampai 3 menit karena di bawahnya kan kalau mau upload itu kan di bawah 1 menit kan nggak mau kemarin. Di bawah 1 menit, 2 menit kan video apa ini? Gajinya kira-kira kalau di panjang kalau YouTube-nya tak kira kalau di atas 10 menit itu kita bisa menaruh ikan dari kita. Ini tergantung kita tanya di mana aja. Kalau di atas 10 menit ke atas bisa di atas sendiri. Kalau di bawah 10 menit itu nggak bisa, tergantung YouTube itu sendiri. Pun channelnya masih gaduh-gaduh ya, masih campur aduk. Sebenarnya channelnya nggak cuma ini, punya lagi yang lain. Dulu mudah sekali, tapi sekarang YouTube itu menggunakan persyaratan harus 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, itu baru bisa mendapatkan iklan, baru diaksesi oleh YouTube. Kalau belum itu ya berjuang dulu karena mendapatkan itu. Banyak sekali yang sudah mulai tapi nyerah di tengah jalan, tidak konsisten. Yang penting kan kita tetap mencoba, tetap upload. Kalau mau mencoba itu kita mulai dari hobi kita sebisa mungkin. Hobi kita apa, kita dalam lagi, kita sifatnya apa. Kalau tentang kakak madang ya, madang bisa. Lu tahu tak? Tentang travel itu bisa. Kalau suka traveling yo, tentang traveling. Kalau saya itu campur aduk gitu. Nanti kan kalau kita punya satu video, pasti mau nonton video kita yang lain. Jadi kalau dulu itu channel kita diisi terus banyak video. Ada yang punya saya sangat banyak sekali ya. Kerja kan YouTube itu kan seperti pekerjaan. Kita masuk tiap hari atau ya berapa tiap hari masuk berapa upload berapa itu ada jadwalnya. Nanti akan kita buka session pertama untuk 3 penanya. Surat tipis biasanya cuma pin 4 digit gitu. Memastikan itu yang benar 5 juta jadinya itu dari YouTube mas ya, langsung dari YouTube lewat pos, terus kemudian setelah dapat pin itu kita baru bisa ambil ke rekening atau apa gitu. Rekening kan nanti juga dapat berapa digit, cuma berapa rupiah juga memastikan kalau itu rekening kita.
minimal baru bisa naik. Kalau enggak memenuhi 100 juta kan bulan berikutnya baru bisa naik. Jadi akumulatif ya. Jadi 100 juta. Lebih banyak atau ya sama rata? Bagiannya sama rata atau sih ngasih oleh oke atau ya? Ya sebenarnya itu tergantung perjanjian apa siapa. Oh. Tergantung pemain-pemain sendiri. Kan tiap video nanti kan ada akumulatifnya. Berapa jumlah, berapa viewer, berapa ada laporannya per video. Berarti anggota bisa dilihat di video. Itu persyaratannya wajib itu. Kalau cari sudah 1,000 subscriber, mati sudah nggak mati. Kita mengajukan ke YouTube dulu. Kita yang lamar dengan diterima atau enggak itu harus dicek lagi. Ya mana mana. 1,000 subscriber sama 4,000 gantinya itu kan syaratnya. Syaratnya ya? Oh, syarat wajib. Penghasilan Royalty. Nah, jadi saran saya misal mau jual musik-musik itu semuanya atau apa itu dari ada YouTube yang free royalty ya mas, lebih safety, lebih aman. Karena kalau sudah channelnya kena plan itu bakalan agak susah memperbaikinya. Kurang lebih gitu mas Agung. Kalaupun mau lagu-lagu itu kayak cover itu kan rawan sekali juga. Mas Agung itu kepala itu kan cover kan yang pakai gitar biasa itu juga kena mbak. Iya, kalau taruh aku yang aku kepikir kan jual karyanya gaya. Kan nggak semudah itu kalau soal aku. Sekarang gue tertarik, ada undang-undang lagi. Nah itu ya, rumahnya mas Agung. Oke.
ya buat teman-teman yang ingin mulai jadi konten kreator atau jadi YouTuber, bisa mulai dari hobi kita atau sesuatu yang kita suka ya guys. Jadi kita bisa melakukan dengan senang hati dan konsisten ya guys. Gak usah takut atau minder, yang penting kita coba dulu ya. Soal hasil tergantung konsisten kita untuk terus membuat konten yang menarik dan bermanfaat. Mari kita ramaikan dunia per-YouTube-an.